Meski masih ada beberapa daerah yang harus diwaspadai pengawasan keamanannya, namun secara umum Menko Polhukam Joko Suyanto menilai bahwa pelaksanaan tahap awal pemilu 2014 berjalan baik. Joko Suyanto mengimbau agar setelah 9 April tak ada bentuk protes hasil pemilu yang anarkis. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Joko Suyanto mengevaluasi pelaksanaan awal dari rangkaian pemilu 2014, yakni kegiatan kampanye dan sosialisasi pemilu berjalan dengan lancar. Meski masih ada beberapa pelanggaran, Joko Suyanto menilai hal itu bukanlah pelanggaran fatal. Menurut Joko, jelang pelaksanaan pencoblosan pada 9 April mendatang, ada beberapa daerah yang dinilai rawan dan memerlukan pengamanan lebih, seperti di Aceh dan Papua. Analisis ada beberapa pikiran yang diakui di beberapa tempat di Aceh, di Yogyakarta, di Nusa Tenggara Timur, sedikit tempat-tempat lain, ada dinamika-dinamika yang patut kita cermati dan waspadai. Pemilihan umum dengan skala yang sangat masif, dengan kondisi geografi Indonesia seperti ini, bukan pekerjaan yang mudah. Dan bukan pekerjaan yang bisa kita garansi 100% akan berjalan dengan nihil, protes, nihil kesalahan.